Inilah mengapa jangan pernah sekali-kali kalian membawa HP saat mandi. Gadis ABG ini bernama Madison. Dia tidak bisa lepas dari HP-nya dan selalu membawa kabel stop kontak setiap saat tidur, bahkan saat mandi. Pada tahun 2017, dia membawa HP-nya ke kamar mandi untuk bermain game dan mendengarkan musik sambil berendam di bathtub. Saat sudah larut malam, ibu tirinya menyadari bahwa Madison belum juga keluar dari kamar mandinya. Sehingga ibunya menyuruhnya untuk keluar dan segera balik ke kamarnya. Tapi Madison tidak menjawabnya. Ibunya mengira Madison ketiduran, tapi saat membuka pintunya, seketika dia kaget karena ternyata tidurnya dalam posisi yang mengerikan. Madison ditemukan tenggelam di dalam bathtub dan di tangannya terdapat luka bakar yang parah. Polisi menemukan di pesan terakhirnya, dia pamer ke temannya bahwa dia menggunakan kabel stop kontak agar dapat menggunakan HP-nya saat mandi. Diduga HP-nya yang tersambung ke stop kontak itu terjatuh ke air dan seketika menyengat tubuhnya sampai tewas.